Karena dengan kasusnya pembunuhan saudara saya yang di mana kita ini negara hukum, harusnya kakakku itu diproses. Kalau memang kakakku DPO, diproses. Kalau memang kakakku perampok, diproses. Itu mau saya. Itu keinginan terbesar saya. Mereka harus dipecat, mereka harus dipidanakan, mereka harus sampai ke lembaga juga. Mereka harus rasakan bagaimana rasanya sebagai rakyat biasa. Jelas ini adalah pelanggaran HAM kasusnya. Ini ada muatan penyiksaan. Kalau orang melakukan tindak pidana ya diproses, bukan terus disiksa dan dibunuh. Itu alasan saya, Banana. Biar publik tahu. Terserah dia bilang mau rusak instansi, terserah. Kalau tidak mau rusak instansinya, berikan saya keadilan. Surat ini saya terima dari Ernawati, seorang ibu rumah tangga di Makassar, istri seorang polisi yang mencari keadilan untuk almarhum kakaknya yang tewas secara janggal ketika ditahan kepolisian. Lewat surat yang ia sampaikan, Ernawati meminta saya dan Narasi untuk menggaungkan cerita ini, sembari terus berharap kasus tewasnya sang kakak bisa menemui titik terang. Ernawati berharap setidaknya kalian mendengar kisah ini sebagai peringatan akan ketidakadilan yang mungkin menimpa siapa saja di kemudian hari. Cerita ini dimulai pada 24 Juli 2019, hari di mana kakak Ernawati, almarhum Kaharudin, ditangkap polisi atas dugaan pencurian kendaraan bermotor. Ya, ini jadi suratnya udah terima, Bu. Teman-teman Narasi juga udah baca gitu. Jadi di hari Rabu ya, tanggal 24 Juli 2019 itu, apa sih, Bu, yang terjadi, Bu? Jam 9 pagi saya diketuk rumah saya sama Hayati, teman wanitanya almarhum. Hayati bilang tidak tahu, tidak jelas kasus apa karena tidak ada surat-surat yang dia kasih lihat. Itu datang ke rumah jam 9 pagi untuk ngasih tahu kabar kalau almarhum kakak ditangkap polisi. Iya, oleh dia bilang Polda. Dia kan orang awam, nggak tahu. Dia bilang dari Polda deh. Jadi saya cari tahu Polda ada dua poskonya itu di Pasar Tegal sama Hertasni. Jadi dua tempat itu saya cari, ternyata keduanya saya dapat kakakku dengan bukti kendaraan yang kepemilikannya ada di situ, yang motor tiga itu ada, Ninja itu. Sampai ke posko Resmo di jam 2 siang, saya ketemu sama itu, dia bilang sama saya bahwa kakak Anda sebentar pengembangan. Nah, setelah itu saya dapat kabar jam 3 sore di Rumah Sakit Bayangkara, katanya kakak saya sudah meninggal dunia. Dan di mana beritanya itu viral di media ini Facebook. Di situ saya lihat beritanya. Jadi pihak kepolisian tidak memberitahukan langsung kepada saya ataupun kepada Ibu Hayati bahwa Kaharudin sudah tinggal nama. Nah, sudah setelah saya tidak pikir panjang, saya ke Bayangkara jemput mayatnya. Lalu saya teriak, saya bilang saya mau otopsi, tapi Aipin bilang sama saya, tidak usah Bu, kesini dulu saya jelaskan. Saya tahu ibu, saya kenal ibu, ibu seorang Bayangkari, saya kenal Samita. Jadi saya tanya baik-baik, kasus apa kak? Kasusnya apa ini kakakku? Dia bilang, sini ke bu, kasusnya ini ada 8 LP. Yang di mana 8 LP itu semua curat. Jadi saya tanya, dia bilang, kira-kira pak, kakak saya meninggal dunia pukul berapa? Kakaknya ibu meninggal, menghembuskan napas terakhir sekitar 10 pagi bu. Jadi mayatnya itu sudah jam 11 siang sampai di sini Bu. Jadi Kaharudin sudah meninggal dunia sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, kami tinggal membersihkan. Sampai coba jam 7.23 almarhum keluar dari rumah keadaan sehat. Dipapa dengan polisi semua kan di borgol. Jadi coba, jadi kata Bayangkara menghembuskan sekitar jam 10 pagi. Di pukul 6 sore pas menjelang maghrib saya sampai di rumah duka, saya buka mayatnya. Saya histeris, saya telepon Aibda. Bilang, kenapa ada luka-luka kakakku ini? Bagaimana tanggung jawabmu ini? Tuh, katanya kakakku tidak apa-apa, kenapa ada luka-luka ini, kasihan. Ya, dia langsung tutup teleponnya, tidak mau banyak bicara. Dia bilang, oh iya, tunggu Mokro. Saya akan tuntut kalian. Yang tadinya saya tidak akan tuntut di Rumah Sakit Bayangkara, karena dia bilang kan cuma mati ditembak. Nah, ternyata kakakku luka-luka. Saya buka, saya langsung histeris, saya video. Saya memang akan persiapkan semua bukti-bukti, baru saya laporkan. Ernawati yakin kasus ini penuh keganjilan. Karenanya ia bergerak untuk dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Menyambangi pihak-pihak terkait agar kematian sang kakak diusut tuntas.
Berarti memang sampai sekarang kan langkah hukum juga Bu Yana sudah upayakan terus gitu ya? Langkah hukum saya ke Propa, minta keadilan atas kematian yang tidak wajar saudara saya. Kedua, Propa ngomong, kalau ibu mau kasus ini sampai dipidanakan, sampai ke bawah ke meja hijau, ibu harus buat laporan polisi SPKT. Jadi saya atas arah mereka saya ke SPKT buat aduan untuk tindak pidananya. Itu dia. Setelah itu saya ke sampai tidak cukup sampai di situ karena gelar perkara. Ternyata mereka mau menawarkan sejumlah uang dan damai. Setelah itu saya sudah berpikir sendiri. Aduh, kayaknya tidak baik ini. Sepertinya mereka permainkan saya. Akhirnya saya lapor ke ombudsman yang di mana pada saat itu mereka tidak transparan. Tapi ombudsman memberitahu saya bahwa almarhum ditangkap karena adanya laporan polisi 8 LP katanya tindak kejahatannya almarhum. Tapi dengan temuan saya bahwa kakak saya ternyata menjalani masa tahanan rutan pada saat dituduhkan 8 LP itu, salah satunya di antaranya yang di Bone itu sama-sama saya di Palopo, ternyata LP itu tidak ada di Sinjai, tidak ada satupun di Sinjai. Jadi saya bingung juga di situ, saya harus kemana. Oh, jadi memang ketika ibu berusaha untuk menyelesaikan kasus ini gitu ya, itu memang ada tawaran-tawaran uang gitu ya? Jadi pertama itu di KBP, tapi perwakilannya anak buahnya AKBP yang wakili. Dia pikir saya mau betul-betul uang. Ya saya dipertemukan, dia bilang ada itu uang bu, tapi bukan uang sogokan bu. Ingat ibu nak, bukan uang sogokan, bukan uang apa bu. Pokoknya dikasih saja uang, begitu. Saya tahu tujuan mereka, jadi saya tolak, saya pulang. Setelah itu saya ini lagi, sampai di gelar perkara tanggal 4 bulan 6, saya diimingi lagi, bu, jangan, ibu kan bukan orang lain. Kalau bisa, bu, cari jalan baiknya. Saya tidak mengerti, saya kan bukan polisi, cari jalan baik itu maksudnya apa? Uang. Nah, setelah itu saya telepon tanggal 18 sama penyidik, Pak. Dia ngomong sama saya, bisa kita datang, bu, kapan, Pak? Besok bu bisa, jadi tanggal 19 bulan 6 itu saya datang ke ruangannya, tapi bukan di ruangannya Pak, ruang sebelah. Jadi saya bilang, dia bilang apa sih Momo, saya kan sudah dari awal Pak, saya sudah jelas kalau saya tidak mau uang. Saya tinggalkan kan, saya tolak permintaan maafnya. Kedua, saya sudah jawab, saya minta diproses hukum, apapun perbuatannya Iblis, tolong diproses. Karena dari awal saya tidak mau memang, saya mau kasus ini dilanjut, sesuai dengan sumpah saya kepada saudara saya sebelum meninggal dunia. Bahwa saya tidak akan hidup tenang, Kak, sebelum orang ini semua dihukum juga. Minimal dia dipecat. Itu kemauan saya. Itu sudah sumpah saya. Tak hanya lapor sana-sini, rajin update di media sosial pun ia jabani. Namun setelah 2 tahun dilewati, kasusnya masih menjadi misteri. Hingga suatu waktu, saya dikabari teman. Ada satu postingan Ernawati yang isinya berharap saya melihat konten-kontennya. Di Makassar ya, di Sulawesi Selatan, ibu berarti sama sekali tidak menemukan jawaban gitu ya, Bu ya. Terus akhirnya yang bikin ibu harus terbang ke Jakarta gitu. Iya, karena suami tidak tega, tiap hari saya nangis, Mas. Sumpah demi Allah saya nangis tiap hari. Dia sudah kasihan sama saya, mending kau ke Mabes. Cuma itu omongannya, tapi saya tidak punya uang ke Mabes. Jadi saya bilang, Pak, tidak akan tenang hidupku. Bisa tidak kau pinjamkan saya uang di koperasi? Jadi suami saya pinjam kamu di koperasi dengan gajinya dipotong 15 juta 1 juta 1 bulan 80 sebulan bayar. Bilang pergi mau ke Jakarta, hati-hati kok. Karena saya mau ke Mabes tapi saya ragu. Jadi saya harus bertemu Pak Haris Sasar dulu. Saya Haris Sasar, beliau menyarankan saya ya langsung ke Mabes. Setelah ke Mabes ke Komnas HAM. Jadi saya menyuruh ke Komnas HAM. Tapi saya pikir lagi, Ibu Naswa itu berani ya, pasti saya harus ke sana ini, saya harus ke sana, biar apapun resikonya. Jadi saya ke Trans, hari pertama saya nggak ketemu, hari kedua saya cari lagi, tidak. Saya bilang, sebelum saya pulang ke Makassar, saya harus ketemu Mbak Nana. Saya harus ngomong, Mbak Nana harus tahu. Dengan modal keberanian saya ketemu Mbak Nana, saya panggil. Tapi pada saat itu, saya kesulitan juga. Satpamnya Mbak Nana marahin saya, tidak gampang mau ketemu, apalagi Corona. Tapi karena Allah berkehendak, saya dipertemukan Mbak Nana waktu itu. Mendengar apa yang dilalui Ernawati, hal pertama yang kami lakukan adalah mengejar klarifikasi dari pihak kepolisian. Namun upaya tim narasi untuk meminta keterangan pihak kepolisian terkait hanya berbuah pengabaian dan lemparan ke sana kemari, tidak ada jawaban apalagi penjelasan. Pertama, kami menghubungi langsung Humas Polda Sulawesi Selatan. Tak ada jawaban.
Tim narasi di Makassar yang mendampingi Ernawati mencari kejelasan ke markas Polda Sulsel pun juga menolak berkomentar. Lalu karena Ernawati melapor ke Mabes Polri, kami pun berkontak dengan Humas Mabes Polri yang justru meminta kami untuk meminta penjelasan dari Humas Polda Sulawesi Selatan. Kami kembali menghubungi Polda Sulawesi Selatan untuk mendatangi langsung pejabat terkait. Tapi lagi-lagi, tak membuahkan hasil. Pihak kepolisian, baik pusat maupun daerah, tidak ada satupun yang bersedia menjawab berbagai pertanyaan kami. Ernawati tak berjuang sendiri. Langkahnya mengadu ke berbagai pihak jadi bukti. Postingan di media sosial pun ia pakai untuk mengumpulkan dukungan dari yang peduli. Uluran tangan itu awalnya datang dari Lokataru, lembaga sipil untuk mengadvokasi masalah hukum dan HAM. Menurut saya kasusnya dua. Satu kasus pembunuhan terhadap kakaknya. Ini sih jelas ini adalah pelanggaran HAM kasusnya. Ini ada muatan penyiksaan, pembunuhan terhadap kakaknya Bu Ernawati yang dituduh melakukan tindak pidana. Gitu. Tapi kan kalau orang melakukan tindak pidana ya diproses, bukan terus disiksa dan dibunuh. Gitu. Yang kedua ya terhadap upaya pencarian keadilan itu jadi kasus menurut saya. Sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh korban seperti atau keluarga korban seperti Ernawati ini ada banyak ya petanya di Indonesia. Menurut saya dia sudah cekatan ya menempuh segala hal, dipenuhi syarat-syaratnya, dia sudah lakukan. Sudah cukup sempurna sebagai seorang warga untuk mencari keadilan bagi dirinya dan kakaknya, itu sudah cukup sempurna menurut saya. Tapi memang mentok semua. Senada dengan Lokataru, potensi pelanggaran HAM dalam kasus ini juga diamini Komnas HAM. Mereka pun telah menerima aduan Ernawati. Iya, kami sudah terima ya pengaduannya, kemudian sudah pelajari, bahkan sedang menyiapkan langkah untuk meminta keterangan dari Kapolda Sulsel. Memang secara nyata ada peristiwa kematian. Yang kalau kita ikuti dari fakta-fakta yang diberikan pada kami, misalnya CCTV dan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari adiknya ya, Ibu Ernawati ini, memang ada keganjilan. Orang yang tadi ditahan misalnya pada pagi hari baik-baik saja dalam kondisi sehat gitu, tiba-tiba pada petang hari itu meninggal dunia tanpa ada satu kejelasan kenapa terjadi peristiwa meninggalnya saudara Kaharudin ini. Ya, kita akan menggunakan wewenang kita ya untuk meminta keterangan dari Polda Sulsel dan tentu juga meminta keterangan dari beberapa prosedur hukum yang sudah ditempuh yang menurut pandangan kami itu tidak tepat. Kita ingin meminta argumentasi alasan kenapa itu dilakukan. Membaca surat dan mendengar cerita Ernawati menggerakkan kami untuk melakukan sesuatu. Setidaknya menyumbang keberpihakan dan menyuarakan ketidakadilan. Sementara ini kasusnya masih buntu. Dan cerita Ernawati ini adalah satu dari sekian banyak kisah serupa. Dari laporan Kontras saja, sejak Juni 2020 sampai Mei 2021, terjadi 651 kasus kekerasan aparat. Tak banyak yang tuntas. Tapi perjuangan tetap ditempuh. Kami bagikan cerita ini kepada teman-teman, karena seperti yang diharapkan Ernawati, jika keadilan memang begitu sulit didapatkan, maka paling tidak banyak orang yang mendengar kisahnya. Sehingga tanda tanya yang masih menanti jawaban ini akan terjaga banyak ingatan. Itu tujuan saya, biar di up di media. Saya akan ngomong sekalian, mau orang penjarakan saya, mau undang-undang ini, terserah. Yang penting publik tahu kebenaran yang saya alami, yang saya upaya-upaya hukum saya, bahwa memang tidak ada keadilan di negara kita. Saya akan bersaksi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sekarang saya minta, di mana keadilan itu? Jadi masyarakat di luar sana, kalau memang mengalami ketidakadilan, silakan laporkan, jangan pernah takut untuk bersuara.